Samsung punya banyak varian ponsel yang menarik. Salah satunya adalah HP Samsung yang punya varian RAM 6GB. Ada banyak juga HP Samsung yang punya varian RAM 8GB, yang biasanya adalah HP Samsung kelas menengah atau mid-range dan kelas atas atau flagship, khusus kelas menengah sampai kelas terjangkaunya atau entry level. Samsung sudah mulai menawarkan HP dengan RAM 4GB, ponsel Android dengan RAM 4GB ini jadi ponsel standar kenyamanan penggunaan ponsel. Terlebih karena kebutuhan RAM aplikasi di Android semakin besar, berikut rekomendasi HP Samsung RAM 4GB. Bukan tanpa sebab, HP Samsung terbaru yang rilis akhir Agustus 2021 lalu ini sudah dibekali spesifikasi yang cukup apik di kelasnya. Pertama dari sisi memori, dengan harga hanya 1 jutaan, Galaxy A03s sudah dibekali RAM 4GB dan ruang penyimpanan internal sebesar 64GB yang masih bisa diperbesar hingga 1TB untuk menyimpan video favorit. Video yang tersimpan di memori juga bisa ditonton terasa apik melalui layar PLS Infinity V berukuran 6,5 inci, resolusi HD serta aspek rasio layar. Dari sisi kamera, Samsung Galaxy A03s memasang 3 sensor. Serunya kamera depan yang beresolusi 5MP dilengkapi fitur Smart Beauty untuk mempercantik hasil foto selfie. HP Samsung ini ditenagai chipset Helio P35 Octa serta menggunakan baterai 5000 mAh yang tahan seharian. Untuk pilihan warnanya ada black, blue, dan white. Samsung Galaxy M14 5G ini punya keunggulan di sektor baterai. HP ini hadir dengan daya baterai yang lebih awet karena kapasitasnya yang besar yaitu 6000 mAh. Tersedia juga fitur pengisian cepat hingga 25 watt yang sudah oke untuk kelas harganya. Samsung Galaxy M14 5G ini hadir untuk para anak muda, sehingga tidak hanya butuh baterai awet saja, tetapi performa juga oke. Untuk itu, HP ini hadir dengan mengandalkan chipset Exynos 1330 dengan proses manufaktur 5 nanometer. Performa chipset ini tergolong unggul untuk bermain game. Chipset ini bisa dipadukan dengan kapasitas RAM 4GB atau 6GB yang bisa diperluas menggunakan penambah RAM hingga 6GB. Sedangkan memori internalnya berkapasitas 64GB dan 128GB dengan slot microSD khusus. Sektor kamera di HP ini juga tergolong bagus. Hal itu disadari oleh Samsung yang akhirnya membekali Galaxy M14 5G dengan 3 susunan kamera. Terdiri dari kamera utama 50MP serta kamera makro dan depth masing-masing 2MP. Sedangkan kamera depannya 13MP dengan modul khusus ala Samsung. Samsung Galaxy A02. HP ini mengunggulkan pada baterai besar berkapasitas 5000 mAh untuk menemani aktivitas seharian, dilengkapi dengan layar PLS Infinity V display berukuran 6,5 inci dan resolusi HD. Menikmati konten video di layar lebar ini makin terasa asik dengan kehadiran teknologi suara Dolby Atmos. Pada sektor kamera, terdapat dual kamera yang terdiri dari kamera utama 13MP dan kamera makro 2MP di panel belakangnya. Sementara di bagian depan, bertengger kamera selfie 5MP. Untuk performa Samsung Galaxy A02 menggunakan prosesor MediaTek MT6739W dengan sokongan RAM 3GB dan internal memori 32GB. Galaxy M12 membawa sejumlah kelebihan yang membuatnya layak dipertimbangkan. Layar seluas 6,5 inci yang dibawanya sudah didukung refresh rate 90Hz yang membuat pergerakan layar semakin mulus. Chipset Exynos 850 memang bukan yang tergacor di kelasnya, tapi masih cukup oke juga untuk memainkan game sekelas Mobile Legends. Karena termasuk keluarga M-Series, Samsung pun menanamkan baterai besar dengan daya 5000 mAh berkemampuan fast charging 15 watt. Selebihnya, HP dengan konsep Infinity V seluas 6,5 inci ini juga menawarkan daya tarik pada kuat kamera belakang 48 megapiksel. HP murah ini menggunakan chipset Unisoc T606 yang tidak hanya bertenaga, tetapi juga gesit untuk membuka banyak aplikasi.
Samsung juga mengemas varian RAM dan memori internal yang beragam, mulai dari RAM 3GB dan 4GB, untuk memori internal 32GB, 64GB, dan 128GB. Tidak kalah menarik juga, kamu akan dimanjakan dengan hadirnya baterai 5000 mAh yang awet seharian, dengan membawa dual kamera belakang 48MP. Samsung menjanjikan hasil jepretan yang cukup apik ya. Rekomendasi HP Samsung yang paling baru berikutnya yaitu Galaxy A04s yang hadir dengan layar 6,5 inci dan refresh rate 90 Hz. Pergerakan layar yang mulus akan kamu dapatkan dari layarnya. Sebagai otaknya, Samsung memberikan chipset Exynos 850 yang dipadukan RAM 4GB dan internal memori 64GB. Kinerja gesit dan hemat daya ditawarkan oleh HP berdaya 5000 mAh ini, tidak lupa juga, hadirnya triple kamera 50MP sebagai daya tarik tambahan yang membuat para pecinta Samsung lebih tertarik. Galaxy A13 yang menarik dengan desain kerennya. Kamu bisa merasakan desain elegan layaknya HP Samsung 3 jutaan ke atas, khususnya pada bagian kamera belakangnya. HP dengan layar 6,6 inci ini membawa kamera yang beragam, terdapat lensa utama 50MP, lensa ultrawide 5MP, lensa makro 2MP, dan lensa depth 2MP. Kamu bisa menjepret di berbagai mode dengan hasil yang cukup apik, dengan ketebalan bodi 8,8 mm, Samsung menanamkan chipset Exynos 850, baterai 5000 mAh dengan fast charging 15 Watt, serta dukungan sistem operasi Android 12. Samsung Galaxy A04 dijual dengan harga 1 jutaan lebih sedikit dan menawarkan spesifikasi cukup baik. Chipsetnya memakai Helio P35 yang ditawarkan dalam dua varian memori, yakni dengan pilihan RAM 3GB dan 4GB, dan memori internal 32 dan 64GB. Kamu juga akan terpuaskan dengan dual kamera 50MP yang bisa mendapatkan foto bokeh dengan cukup baik. Dengan baterai sebesar 5000 mAh, daya tahan baterai bisa kuat seharian untuk penggunaan normal. Samsung Galaxy A12 hadir dengan dua pilihan RAM, salah satunya RAM 4GB dengan memori internal sebesar 128GB, kapasitas memori ini akan menyokong kinerja dari prosesor MediaTek Helio P35. Lalu dari sisi layar, Samsung menawarkan panel seluar 6,7 inci Infinity V dengan resolusi HD+. Cukup lapang untuk menikmati streaming video ataupun bermain game favorit, Samsung Galaxy A12 sendiri dibekali 4 kamera belakang dengan konfigurasi 48MP, kamera macro 2MP, kamera ultrawide 5MP, dan kamera depth 2MP. Sedangkan kamera depannya memiliki resolusi 8MP, dari sumber daya tertanam baterai besar 5000 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat 15 Watt.